Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak agan-agan semua untuk menonton serunya membajak sawah. Tuh di belakang saya tuh sudah diengkol sama Pak Haji nih. Kayaknya Pak Haji mau membajak sawah, tapi tadi katanya mau pindah lahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Kita lanjutkan, kawan-kawan. Tampak nih mesin sudah berjalan satu. Dan hati-hati, iya, ditarik nih sama kasepuhan. Ini kira-kira mau kemana nih mesin? Oh, ini kayaknya nih mesinnya mau pindah lahan, kawan. Yuk, sekarang kita lihat dulu ya. Mesinnya ini mau pindah lahan. Ya, tampak mesin berjalan ke sebelah utara. Dan katanya nih Pak Haji mau naik pematang nih mesinnya. Tetapi ini harus hati-hati karena operator handalnya nih Kang Amin tidak datang. Ya, mesin tampak akan naik, kawan. Hati-hati. 1, 2, 3. Gol 1-0 nih untuk kesatuan mesinnya Pak Haji. Dan mesinnya ini sudah naik pematang, kawan. Ya, mesin ini tampaknya mau disimpan dulu. Oh iya, ternyata ini mesinnya mau disimpan dulu di pinggir jalan, karena ini membajaknya katanya nih sudah selesai. Jadi mesinnya di simpan di pinggir jalan. Ya, ini mesin sudah naik ya, sudah disimpan di samping jalan nih. Kayaknya ini mesin sudah selesai membajak sawahnya. Jadi katanya nih Pak Haji itu mesinnya mau dicuci, karena yang satu lagi masih ada di sawah. Dan mesin yang digunakan oleh Pak Haji ini adalah mesin Yanmar. Ini adalah mesin Yanmar TF65 ya. Tampak kotor karena memang ini baru naik pematang. Mungkin akan pindah lagi ke sawah berikutnya. Mesin Yanmar yang digunakan Pak Haji ini jumlah rodanya ada berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 × 2 berarti 14 lembar atau 14 keping. Tampak dari sebelah depan nih, mesin diesel TF65 Yanmar ya, ini sudah dipasang lampu juga. Ini maksudnya untuk kerja malam. Sudah terpasang handle kupling kiri, kupling kanan. Maksudnya agar belok kiri, belok kanan lebih mudah. Inilah mesin traktor Quick G600 dengan mesinnya yang digunakan adalah mesin Yanmar TF65. Dan biasanya mesin Quick G600 itu mesinnya biasanya Kubota RD65. Tetapi sekarang yang digunakan sama Pak Haji ini adalah mesin
Kwik G600 dan mesinnya mesin Yanmar TF65 atau 6,5 PK. Terima kasih telah menonton video saya dan semoga bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.